Tak pastiin dengan sikapnya pihak polis ambil tindakan tanpa apa ni, bahan bukti, dan dia tidak bagi peluang untuk anak saya ke ni, pengadilan mahkamah. Jadi dia bagi notis dalam masa 14 hari tak ada bukti, dia pegang lagi 2 bulan. Sebelum sampai 2 bulan dia hantar anak saya di arah pergi Sempah Renggam, dan dia lulus oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri. Jadi kelulusan tu tidak tidak ada authorize daripada kementerian. Sebab saya kalau pengarah urusan boleh, sebab dia jabatan. Sebab Menteri Dalam Negeri ni dia sudah berubah Dewan Parlimen 20 hari bulan 2. Lepas tu pilihan raya 8 hari bulan. Jadi dia sign surat tu memang pada 7 hari bulan. Kalau mengikut ni, ikut prosedur tu memang tak ada siapa ada kuasa dalam negeri, kecuali suatan saja. Jadi saya minta kerajaan yang ada sekarang berhati-hati untuk menjalankan, mentadbirkan negara. Sebab ini merosakkan masa depan anak saya dan mungkin orang lain. Jika berlaku macam ni, negara akan menerima masalah pada rakyat. Satu lagi adalah aduan yang menyatakan dalam keadaan parlimen telah dibubarkan, bahawa surat perintah ini ditahan, ditandatangani oleh Timbalan Menteri. Ini kalau benarnya berdasarkan dokumen yang dikemukakan, memang adalah sesuatu yang tidak sah dan tidak harus digunakan. Dan ini harus kita siasat dan kemukakan perkara ini kepada pihak berkenaan. Dan memang ini juga akan mendapat siasatan suakam secara segera lah. Dan kalau ini benar, kita minta bahawa budak berkenaan dibebaskan. Ya, kita percaya hari ini kita kata polis telah mencapai satu kedudukan yang cemerlang. Polis kita, dia boleh siasat. Penggunaan telah menjadi pendirian suakam sendiri, bahawa ISC itu tidak harus digunakan, emergency ordinance tidak harus digunakan. Kalau seseorang itu buat salah, dia harus dihadapkan ke mahkamah dan dia harus dibicara secara teratur. Oleh itulah kita juga ingin mengadakan dialog dengan bar council dan pihak berkenaan supaya mengutarakan satu lagi permintaan supaya lihat semula. Ini adalah perbincangan dengan Menteri Baru ini amatlah penting bagi suakam. Thank you.